Everything in English. Just welcome back to Kak Bemo channel. Salam Chong Kak, Chong War Kak Bemo. Hari ini Swastiastu, bersua kembali dengan Kak Bemo channel. Good morning, subscriber in English. Just welcome back to Kak Bemo channel. Salam Chong Kak, Chong War Kak Bemo. Kita akan review lagi makanan menu terbaru dari Bemo Corner Coffee Shop. Apa menunya? Jangan di skip videonya Kak Bemo. Inilah dia bebek goreng kering ya. Bumbu rasa gede atau apa ini? Bumbu tomat juga campur-campur. Kak Bemo segalanya ganti nasinya dengan kentang. Kita tes dulu. Minuman tetap cappuccino yang terbaik di dunia mungkin ini ya. Kita akan tes gimana dagingnya. Itu cirinya ya. Hati-hati nih. Top. Biasanya bebek itu agak amis ya, tapi ini kita olah sedemikian rupa sehingga amisnya tidak ada. Cocok sama lele. Bumbunya benar-benar masuk. Kira-kira baru 2 minggu di launching, ini sudah menjadi pilihan utama ya. Bermaknos nih. Kalau nggak makan pakai tangan, agak kurang nendang ya. Walaupun ada kau makan dan aku. Pakai tangan rasanya lebih maknyok. Good morning. Benar-benar kayak meleleh nih. Dagingnya empuk. Jangan lupa masukin cop-cop sambal ya. Tekstur dagingnya ini yang empuk nih ya. Kita olah sih dengan lupa. Si uapnya ya keluar. Untuk harga jangan khawatir ya. Dihidangkan dengan kentang goreng yang crispy.
sebagai pengganti nasi ya. Sangat macos. Ini ada email masuk ya. Pemirsa yang belum tahu di mana lokasi Bemo Corner Coffee Shop, dari Monumen Ground Zero, Anda lurus saja ke selatan, ketemu perempatan yang akan menuju Pantai Kuta. Ambil arah kiri, pas di ujung itu. Namanya area-nya Bemo Corner. Karena dulu zaman Bemo Roda 3, para wisatawan yang ingin bepergian ke beberapa daerah di Bali nyari Bemo-nya di sini ya. Itu namanya orang menyebut Bemo Corner. Karena itu yang selalu saya ketahui, banyak tempat-tempat atau jalan yang dinamai oleh para penggunanya ya. Dan kadangkala nama itu lebih mengena atau dipakai sama masyarakat. Pemerintah menamai dengan Simpang Dewa Ruci, pengguna jalan namai dengan Simpang Siur. Pemerintah namai dengan Tengkubur Barat, para pengguna menamai dengan Jalan Marlboro. Overall, menu kripsi tak istilahnya ya, bebek goreng di Bemo Corner Coffee Shop. Kak Bemo really recommended. Kalau Kak Bemo bisa bikin skor, skornya 9,5 ya. Karena kita coba kopinya. Benar-benar macos ya. Yang baru menemukan channel Kak Bemo, jangan lupa like, comment, subscribe. Ayo kita semangat gotong royong, saling membantu. Dan subscriber kita semakin hari semakin besar. Akhir kata, salam congkak, congor Kak Bemo. Akhiri dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.